Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya CyberDPTV. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kali ini saya akan bikin tutorial cara mendaftar Google AdSense walaupun belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman ya. Jadi caranya sangat mudah teman-teman, tinggal teman-teman nanti tulis Google AdSense teman-teman ya. Jadi teman-teman pakai Google AdSense penghasilan dari monetisasi. Nah, yang itu teman-teman ya. Teman-teman klik aja. Sekarang kita scroll ke bawah. Kita klik mulai teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan pakai dengan email channel yang sama teman-teman ya. Untuk cara yang pertama, nanti untuk cara kedua akan saya kasih tahu lagi caranya dengan email yang berbeda ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke halaman ini. Nah, teman-teman biar tahu gimana caranya ngambil alamat channel kita ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke YouTube. Nah, teman-teman klik profile channel. Terus teman-teman klik bagikan dan salin link teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke layar tadi. Nah, sekarang situsnya itu kita tulis di sini teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman. Pas garis miring itu yang ada usul dan UC-nya ini kita nanti akan hapus ke belakang teman-teman ya. Nanti kita ganti dengan www. ya. www. Sekarang kita hapus dulu teman-teman. Nah, sekarang kita ganti dengan tulisan www. Oke. Sama di ujung juga teman-teman, nanti ganti juga dengan .com ya. .com. Nah, sekarang kita akan scroll lagi ke bawah teman-teman. Nah, di sini teman-teman centang iya ya. Kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Oke. Kita centang dulu untuk yang pertama, yang iya ya pilihannya. Nah, di sini teman-teman lanjut ke bawah ada pilih negara atau wilayah teman-teman ya. Jadi berhubung saya di Indonesia, saya akan masukin Indonesia teman-teman. Oke, kita scroll bawah dulu teman-teman. Nah, ini dia. Oke, sekarang ini teman-teman juga boleh dibaca atau enggak juga enggak apa-apa. Tinggal terus scroll sampai ke bawah, nanti ada kotak lalu dicentang teman-teman ya, kotak tersebut. Nah, ini dia kotaknya teman-teman ya. Sekarang kita centang kotaknya. Nah, lanjut kita mulai gunakan AdSense. Oke, sekarang kita klik. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti klik halaman yang paling kiri ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini teman-teman masukin nama nama lengkap ya, sesuai alamat ya. Nah, berhubung di sini saya pakai nama anak saya teman-teman dan nama bocil, jadi tidak apa-apa teman-teman walaupun bukan nama saya teman-teman ya. Yang penting alamatnya sesuai dengan alamat rumah ya, KTP kita ya teman-teman ya, supaya nanti pos itu ngirim nggak salah kirim. Oke, sekarang kita hapus dulu. Nah, sekarang kita tulis nama lengkap di sini. Nah, kita tulis dulu teman-teman ya. Oke, di sini namanya Aliso Ainul Mardi Potopang teman-teman ya. Nanti di halaman bawahnya teman-teman ada halaman 1 teman-teman ya. Jadi nanti alamat 1 ini teman-teman tulis alamat rumah ya teman-teman ya, rumah teman-teman yang akan dikirimi nanti ke pin Google AdSense ya, kalau channel teman-teman sudah dimonetisasi. Oke teman-teman, jadi untuk halaman 2 ini kita akan tulis lanjutan dari halaman pertama teman-teman ya. Jadi jangan sampai alamat yang berbeda, tetap alamat satu rumah teman-teman, karena di atas tidak muat kita tulis di bagian bawahnya. Oke. Oke, udah ada ini, tinggal klik aja nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti ini sebagai contoh teman-teman ya. Ini kita menggunakan alamat email channel pakaian teman-teman ya, bukan email yang berbeda. Nanti untuk step kedua kita akan gunakan
email yang berbeda dengan email channel, teman-teman. Tadi nanti tergantung teman-teman mau pilih yang mana ya. Mau pakai email yang berbeda atau email yang sama. Oke, ini jangan lupa untuk kotanya diisi, teman-teman ya. Untuk di sini juga ada provinsi, teman-teman ya. Di sini tuh adanya West Java, teman-teman. West Java itu adalah Jawa Barat ya. Jadi tulisan Jawa Barat enggak ada yang West Java. Kita klik West Java. Oke, sekarang kita masukin kode pos daerah tempat saya, teman-teman ya, atau tempat tinggal teman-teman ya. Nah, ini kode posnya, teman-teman. 45191. Oke, selanjutnya klik yang kotak di bawah yang biru, kirim ya. Nah, ini kirim, teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang apa namanya yang mau daftar Google AdSense seperti ini, jadi bisa menggunakan Android. Ini saya contohkan teman-teman bikinnya melalui Android, bukan khusus desktop ya. Oke, sekarang kita akan dialihkan ke halaman yang ya ini, teman-teman. Jadi ini sudah berhasil, teman-teman, ya, untuk mendaftar ke Google AdSense, teman-teman. Jadi yang di bawah ini tinggal teman-teman menyambungkan ke situsnya, teman-teman ya. Oke, ini email saya, teman-teman. Jadi nanti kita cek dulu. Nah, ini dia teman-teman yang paling atas ya, Google AdSense. Selamat datang, mari memulai. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Jadi dia sudah masuk langsung ke email, teman-teman ya. Baru teman-teman aktifkan akun Anda. Tinggal teman-teman klik aja ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, cara mendaftar Google AdSense di Android, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan menggunakan email yang berbeda dengan email channel, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ganti dulu. Kita pilih di sini namanya Arna AdSense. Oke. Nah, sekarang sama teman-teman masukin situs channel Anda atau situs channel teman-teman ya. Jadi kita ganti dulu, kita cari dulu untuk channelnya. Nah, sekarang kita ganti, jangan langsung yang ini, teman-teman ya. Kita ganti dulu channelnya. Nah, sekarang teman-teman sama klik profil teman-teman, baru teman-teman bagikan, salin link situs teman-teman ya. Nah, kita masuk lagi. Nah, sekarang kita masukin lagi situsnya, teman-teman. Oke, kita tempel. Seperti biasa teman-teman, ilangin dari garis miring yang terakhir ke belakang. Kita ganti dengan www. Ya. Yang ujung kita ganti juga .com, teman-teman ya. Ganti .com. Nah, di sini teman-teman klik yang atas ya. Nah, sama teman-teman, ini juga hampir sama sebenarnya caranya, cuman emailnya berbeda, teman-teman ya. Email AdSense-nya tulis Indonesia. Oke, nah sama kita scroll lagi ke bawah, kurang lebih caranya sama seperti yang pertama, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai gunakan AdSense. Oke, lagi loading. Nah, nanti teman-teman akan dialihkan ke halaman ini lagi. Nah, kita isi lagi yang sebelah kiri ini, teman-teman ya. Isi data nama-nama sesuai alamat, teman-teman ya. Sebentar teman-teman, lagi loading. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama lengkap ya. Tetap sini saya akan pakai nama bocil atau nama anak saya, teman-teman ya. Kita hapus dulu, teman-teman. Nah,
Jadi gini teman-teman, walaupun teman-teman nanti punya channel tapi nama atas nama anak teman-teman nggak apa-apa ya, nggak masalah, tinggal alamatnya alamat kita ya. Sekarang kita ini sudah ada di atas alamatnya. Halaman pertama sama ya teman-teman, dan halaman kedua itu lanjutan dari halaman pertama karena di atas nggak muat untuk nulisnya teman-teman. Kita tulis kotanya Cirebon. Kita pilih West Java teman-teman ya, karena saya tinggal di Jawa Barat. Oke, sekarang sama kode pos sesuai dengan daerah ya. Ini kode pos Cirebon teman-teman. Nah, di sini teman-teman wajib memasukkan nomor telepon teman-teman ya, karena ini emailnya berbeda ya untuk AdSense si channel kita. Kata orang sih lebih aman seperti ini teman-teman ya, jadi emailnya berbeda dengan email channel teman-teman. Tapi saya juga kurang paham sih ya gitu, karena saya sampai sekarang belum dimonetisasi teman-teman. Doain aja teman-teman ya supaya channel saya cepat dimonetisasi oleh YouTube teman-teman. Oke, sudah saya masukin. Nanti kita lewat SMS ya untuk kode OTP-nya kita kirim. Nah, ternyata ini dia pakai plus 62 teman-teman, nggak bisa langsung kosong, langsung 08 tuh nggak bisa ya. Kita persulit teman-teman. Ke plus 62 dia, kita warga plus 62 teman-teman ya, jadi harus plus 62 pakainya teman-teman. Oke, ini pasti bisa nih teman-teman ya, coba kita kirim. Oke, akhirnya dia bisa, tinggal kita tunggu kode verifikasi dari Google ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk teman-teman, 412433. Ini setiap teman-teman mengajukan verifikasi berbeda ya untuk verifikasi teman-teman. Nah, akhirnya kami telah mendapatkan info Anda. Oke, berarti sudah teman-teman ya. Sekarang tinggal dilanjutin ke email. Nanti kita lanjut. Nah, jadi kalau pakai email yang berbeda teman-teman, jadi dia ada yang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Tinggal teman-teman klik aja yang biru di bawah ini ya teman-teman ya. Sudah selesai teman-teman, gitu caranya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.